Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Baik, kalian semua yang barusan bergabung serta menonton channel ini, jangan bimbang, ragu, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya, agar apabila Bang Mimin memberikan info-info teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk melalui perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu unggahan yang pertama para sahabat ya. Kita lihat di sini nih, masya Allah. Ya, ampun, good banget pokoknya. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption. Baik buruknya kita tak akan lepas dari omongan orang. Biarlah, yang penting isi hati kita dengan kebaikan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan membuka pintu kemudahan di setiap urusan kita. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinlah, jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Semoga hari ini dan seterusnya Allah mudahkan dalam segala hal, dilancarkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, diberikan kesehatan buat kita semua, dan diberikan kebahagiaan untuk keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada cilacuan berkomentar, masya Allah bun, abis sarapan bubur ayam ya katanya ya. Ada juga dari Erika Yanti, doa yang baik buat Bilar, Lesti, dan Pati. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga face Leslar dimanapun berada, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga dari Rika Kumala ya. Rika KML. Kalau melihat perjalanan mereka dari pertama bertemu sampai sekarang, masya Allah seperti cerita dalam dongeng. Sungguh indah dengan semua liku-likunya ya. Semoga jodoh mereka sampai ke jannahnya Allah, dengan doa-doa yang baik dari kita yang mencintai mereka. Masya Allah, pokoknya berkah barokah para sahabat ya. Bahagia dunia akhirat pokoknya ya. Dunianya udah dapet tuh, tinggal akhiratnya juga. Alhamdulillah, banyak sekali doa yang pada berdatangan, dan banyak sekali orang yang julid yang mentransfer pahalanya buat Leslar. Kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu buat Leslar. Kemudian selanjutnya, ini penampilan Lesti semalam ya, yang masya Allah keren banget. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sukses dan lancar semua acara semalam. Yang bikin terkesan di anniversary celebration ke-34. Yuk trendingkan teman-teman, putar lagu terkesan di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga streaming juga vlog lagu di YouTube Leslar Entertainment, Leslar Records, dan bolak-balik ya. Terus ya teman-teman. Kemudian juga ada Pirahartati berkomentar di sini. Masya Allah, Una cantik banget ya, penampilan cilebab gini, walau suara agak serak, mungkin sekarang sehat penampilan Una. Semalam lagunya berjalan sukses dan lancar suaranya. Tetap merdu safakilah Una, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yamin, ingatin lagi jangan lupa pot, jumlahnya tipis banget. Kejar mengejar, jangan lengah, tetap semangat pot, digaskeun pokoknya ya. Ada juga dari Pira Pratiwi juga nih, kita trending yuk, bismillah, bismillah, masya Allah ya. Ada Vernira juga nih, masya Allah, makasih bunda cantik, Yati Manik up, di upload katanya, udah di upload ke mana nih, kebaren belum sempet nonton, ketiduran. Sehat-sehat bunda, masya Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu ke sini nih, ada yang lucu diunggahnya Rizky Billar di storynya para sahabat ya. Cemilar, ditulisnya Cimelar. Terima kasih pujanya, tapi mohon maaf bu, bukan Cimelar bu, Cimelar mas saya. Cemilar snack nih bu, yang benar follow ya katanya tuh ya. Masya Allah, bengek dah.
Aduh. Kemudian selanjutnya kita lihat di Style Putih Bilar nih, ada sebuah unggahan yang mana Lesti Kejora bersama Abang L hadir di sebuah acara yang sangat luar biasa. Masya Allah, Abang ikut pengajian hari ini tuh, padahal gak jauh dari rumah loh Min, cuma bentrok sama acara di rumah, aku punya videonya Min pas datang katanya ya. Wow, Masya Allah. Mana katanya, up dong kak videonya, up dong, ada nanti aku kirim ke Cimimin dulu katanya ya. Deden pakai gamis hitam, imut banget, ramah sama Kak Bilar juga kah kak katanya. Ya iyalah, masa ya iya dong katanya ya. Bang Bi ada nggak, wak wak wak, ya maaf saya kan hanya doang katanya. Biasanya kalau acara pagi apa nih, bareng Bi nggak ikut, masih tidur, nggak tahu kalau pas ini katanya ya. Gue nggak nanya sama lu katanya ya, kirim aja videonya ke DM katanya ya. Nggak lihat Kak Bilarnya kak, oke Min katanya tuh. Nah sama Pati datangnya cuma berdua kak, mana katanya, up dong kak videonya. Nah mungkin yang ini nih ya, nah, mungkin ini ya videonya ya tuh. Masya Allah, pokoknya berkah barokah ya para sahabat ya tuh. Masya Allah katanya ya, Masya Allah bisa sedekat itu loh sama Abang, colek dikit boleh kali katanya ya. Yang nanya laki orang, ingat laki sendiri di rumah mau tengkurap, manja, terlentang juga nggak dihiraukan. Sekalian ya tanya ibu-ibu di sana lakinya mana katanya ya. Aduh. Salpok yang liatin bundanya Abang meninyureng-nyureng katanya tuh ya. Masya Allah, masalah haji cirik cakepnya nak katanya tuh ya. Masya Allah tabarakallah, haji ciriknya panda menikah sepisan. Saya selalu Abang dan pandanya ya nak, bahagia terus selalu, dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik dan dari hal-hal yang tidak baik. Senantiasa selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan terus amin ya Rabbal Alamin. Aduh pokoknya Masya Allah berkah barokah selalu lah. Ya pokoknya kita doakan mudah-mudahan acaranya lancar, diberikan kesuksesan, kebahagiaan untuk Leslar tentunya para sahabat. Ya amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, wow, ada vitamin nih tuh, Masya Allah ya. Bismillah, lancar sukses hari ini Papa B sibuk bersama Leslar Records tuh ya. Nih Bagas ya, Masya Allah masih gabung dia. Sukses selalu untuk Leslar dan Leslar Record tuh ya. Mana nih yang kepo-kepoin papahnya Pati gak ikut maulidan. Lah si Una aja man sebentar kayaknya, cuma datang menghargai undangan aja katanya tuh ya. Kayaknya Bagas di tim kantornya tuh. Terjawab sudah para sahabat ya, Bagas masih bersama LA. Kita doakan mudah-mudahan LA dan Leslar Records akan semakin sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.